Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Toko BJSEL, solusi kebutuhan gadget Anda. Gimana nih kabar sobat semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, semoga sehat selalu ya. Buat yang baru nemuin channel ini channel Toko BJSEL ya. Betul. Ini solusi kebutuhan gadget. Kita ngulas ada unboxing, ya, ada unboxing, ya, ada review, test game, ada COD juga. COD, iya. Jadi menunjukkan bahwa ini toko kita ya. BJSEL kita ada di Jalan Suha, nomor 214, Majalengka. Dengan saya Iskandar dan saya Deddy. Dan Kak Deddy. Kita nih sekarang akan ngulas lagi nih. Kemarin kan sebelumnya Kak Deddy sudah apa? Sudah sedikit mengulas kelebihan Reno 4 gitu ya, keren, yang paling keren. Gimana nih, tertarik nggak nih sobat untuk PO? Kita akan ulas sekarang nih orang yang ikut PO, ya. Dapat apa aja nih kelebihan-kelebihannya ya. Namun sebelum lanjut, mohon untuk subscribe dulu. Ya, klik dulu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan nih info keren dari BJSEL. Kita juga ada aplikasi di Play Store, install aja ya. Kemudian ada di marketplace juga, di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Oke, Kak Deddy, sekilas ini lagi Kak, infonya, bocorannya, Reno 4 tuh fitur unggulnya apa sih sebetulnya? Oke, Reno 4 tuh kita ulas sedikit speknya dulu ya. Oppo Reno 4 itu memiliki spesifikasi yang pertama di layarnya ya. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,43 inch dengan resolusi 1080x2400 pixel atau Full HD ya. Terus Color OS-nya 7,2 dan berbasis Android 10 ya. Untuk prosesornya, Reno 4 menggunakan Snapdragon 720G 8 nanometer ya. Dan memorinya dia punya RAM 8GB, memori internal 128GB. Untuk kameranya sendiri, Oppo Reno 4 mempunyai 4 kamera belakang ya. Yang pertama, kamera utamanya 48 megapiksel, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel kamera mono. Mantap ya kameranya. Terus kamera depannya di depannya ada seperti dua kamera ya. Padahal itu satu kamera ya. Kamera depannya 32 megapiksel, sementara untuk lensa satunya adalah AON Smart Sensor ya. Jadi 2 megapiksel untuk sensor. Oppo Reno 4 memiliki baterai 4015 mAh. Dengan chargernya sudah 30 watt fast charging ya, menggunakan FUC 3.0 Dragon ya. Iya, betul. Keren nih, Snapdragon tuh luar biasa ya. Ada G-nya belakangnya, ada, jadi ya, itu seri gaming ya. Jadi gaming, pokoknya performanya pasti bagus banget lah. Selain gaming, kalau nggak salah kan dari kameranya juga mantep-mantep. Ya, betul, dari ya, kameranya mantep banget. Kemarin kita sudah ulas dari fitur AI Color Portrait ya, terus ada AI Monochrome Video, ada Smart Life ya, yang di Smart Life itu menurut saya paling keren sih. Kalau misalkan ya buat update sosmed sobat ya. Betul. Yang belum lihat nih fiturnya yang Smart Life kayak gimana, dilihat aja ya, di video boleh sebelumnya. Nonton aja ya, ada ya, ada. Boleh nih Kak Deddy, ini ada masih pre-order sampai tanggal berapa sih pre-ordernya? Untuk Reno 4 pre-ordernya sampai tanggal 14 Agustus ya. 14 Agustus, masih ada kesempatan nih sobat. Nah, kelebihannya apa sih Kak? Boleh Kak, dilihatin Kak, kalau pre-order ada tulisannya apa? Ini ada, kita pre-order sampai 14 Agustus untuk Reno 4 dan ada Oppo Watch ya. Jadi dia launchingnya barengan. Nah, untuk Reno 4 ini dapatnya ada Gitbox Smart Bracelet, ada Bluetooth headset dan mobile phone stand, dan nilai gift-nya ini senilai 1 juta. Wih, mantap ini. Ya. Yeah. Jadi kalau misalkan pre-order Reno 4 di BJSEL sekarang itu dapat hadiah senilai 1 juta. Wih, luar biasa nih, jangan sampai kelewatan kesempatan. Iya, betul. Lumayan 1 juta untuk luar biasa ya. Jarang-jarang kalau pre-order itu memang kesempatan yang kita dapat hadiah. Isinya tuh spesial. Iya, betul. Spesial. Jadi nggak dapat yang lain mah, yang PO aja. Iya, nggak dapat. Daripada sobat beli lagi kan lumayan tuh, 1 juta dibelikan ya. Yeah. Nah, ini udah bonus ya istilahnya. Oke. Nih, kebetulan kita ada box-nya ya, Kak Deddy. Nah, barangkali sobat penasaran nih kayak gimana nih contoh gift box-nya. Nah, ini dia gift box untuk yang pre-order Reno 4 ya. Reno 4 ya. Warnanya merah, ada tulisan Oase warna emas ya. Keren nih sobat ya, seperti ini ya. Boleh kita buka aja kan? Oke, daripada penasaran ya, kita buka. Nih biar sobat nggak penasaran nih, bohong nggak nih bonus-bonusnya ini kayak gini bonusnya. Ya, kita bukanya aja.
bentar, untuk pre-order cukup bayar berapa, Kak? Oh iya, benar. Untuk yang mau pre-order cukup bayar 200.000 aja. Murah sempat, cuma 200.000 aja ya. Iya, betul. Jadi bayar dulu 200.000, nanti kalau udah ada dapat Renault 4-nya duluan dibanding yang lain dan dapat hadiah juga. Dapat hadiah. Mantap, tinggal tambah bayar kekurangannya ya. Iya. Saya berapa? Nah, untuk harganya belum ada bisikan. Harganya di 5 jutaan. Oh, 5 jutaan. Harganya 5 jutaan. Enggak mahal-mahal banget lah menurut saya. Ini bisa salah satu. Apalagi kalau dapat gift-box-nya 1 juta. Gede, itu udah murah termasuk. Nah, tergantung 720 lagi ya. Betul, 720 kan brand-brand lain pun memang hampir 4 jutaan gitu. Jadi ini bisa jadi, apalagi dengan teknologi kameranya luar biasa ya. Ya betul. Nah, mungkin brand lain 720 4 jutaan ya, Renault 4 itu 5 jutaan. Karena di fitur kameranya dia luar biasa banget pokoknya. Kayak kalau buat swipe-swipe juga tinggal gerakan tangan aja ya. Ya betul, jadi tanpa menyentuh layar itu bisa swipe. Layar, mantap. Itu sebetulnya kan dari dulu udah ada chip seperti itu, tapi memang ini lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi ini. Nah, dibandingkan yang sebelumnya ya, yang teknologi seperti itu. Oke, kita langsung buka aja nih gift-nya ya. Ya. Nih, biar sobat penasaran nih, langsung pre-order aja ya. Di BJ Sale, buat warga Majalengka datang langsung aja ke Jalan Suha ya. Nomor 214 Majalengka. Kita patokannya nih dari Pujasere Pom Bensin ke arah selatan. Deket kok, cuma 200 meteran. Kelihatan ada neon box Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi. Keren nih sobat. Buat yang belum subscribe, subscribe juga ya. Channel kita ada aplikasinya di Play Store. Install aja ya. Jadi nanti sobat bisa lihat produk-produk kami, harganya dan promonya, jangan sampai ketinggalan. Ada gratis ongkir juga nih. Buat yang mau COD-an, warga Majalengka kontak aja kontak admin kami. Untuk luar kota bisa COD juga. Order di link toko kami di Shopee. Wah, keren nih Kak Deddy. Taknya wes, ada tulisan apa tuh, Kak? Creative Smart Easy Life. Wes, keren nih. Ya. Jadi ini bungkusnya ini buat orang-orang kreatif kayaknya nih. Oppo berapa, Kak? Oppo Reno 4. Reno 4 ya. Wis, keren ya. Bungkusnya nih. Ya. Ini apa ya? Ada apa nih? Oh, ini buku manual untuk smart bed slotnya. Oke, langsung aja nih kita dapat apa ya? Kayak gimana sih headset Bluetooth-nya? Headset Bluetooth-nya. Wih, model ini nih headset Bluetooth-nya nih. Ini model neckband ya, nah, yang keleher itu ya. Tapi lentur ya. Ini lentur, jadi enak ya, enggak berat. Enggak kaku, ya. Jadi enggak kan kalau dipakai di leher kita enggak kaku, sobat ya. Lebih nyaman ya. Nyaman ya, lihat nih. Luar biasa ini, good quality-nya ya. Dari Oase berarti ya? Dari Oase. Ini Oase itu salah satu apa? Aksesoris resmi dari Oppo, sobat ya. Luar biasa nih. Warnanya hitam ya. Oke, itu aja. Dulu. Terus ada apa lagi Kak Deddy? Ini ada smart bracelet atau smart band mantap ya. Mantap nih. Ini kayak Xiaomi juga mirip ada ya. Xiaomi Mi Band. Mantap nih dari Oase nih. Luar biasa nih. Pasti ini banyak fitur-fitur keren yang bisa dikendalikan. Ini utamanya mungkin buat detek detak jantung ya. Detak jantung kalori. Pokoknya ini buat olahraga lah gitu. Iya. Dari itu aja untuk buat orang-orang smart ya. Iya. Dan ini nih. Ini stand-nya? Phone stand. Nice, keren nih. Wis, jadi bisa lagi kan gini. Kayak tadi kan dicontohin nanti kalau buat nyimpen apa? Contoh Kak Deddy ada yang itu? Oke. Okay. Jadi contohnya sobat bisa di situ. Nah gitu ya. Gitu. Jadi bisa ini, bisa gini. Ya, gitu. Atau nanti kalau ada fitur itu tinggal di apa di tangan ya. Jadi gitu. Kalau tangan kotor lagi apa gitu, tinggal swipe aja mau angkat telepon atau scrolling gitu. Kan ada tuh yang iklannya yang gadget David gadget in. Dia lagi makan gitu-gitu doang. Nah, itu mantap nih. Ya. Ini itu lebih mudah ya, lebih easy mudah. Life tadi ya. Ini luar biasa nih Reno 4, jangan sampai kelewatan ya sobat. Ini apalagi sekarang kan lagi zaman-zaman kreatif bikin konten ya. Betul. Ini kontennya luar biasa, bisa nggak perlu ngedit lagi lah, kalau ngedit susah, kita harus perlu rumit gitu. Ini dengan otomatis dari kamera bawaannya tuh langsung di setting mau ditonjolkan warna apa, udah betul. Langsung bisa. Jadi langsung kita ngerekam, langsung hasilnya luar biasa. Di Renault 4 nggak usah perlu ngedit, tinggal posting aja. Iya, main kata-kata gitu. Jadi menurut saya buat sobat-sobat yang memang di sosmed ini luar biasa, bisa jadi pilihan, harus dibeli lah. Jangan sampai kelewatan PO-nya ya. Bagi harganya sangat worth it lah. Worth it lah karena banyak fitur yang luar biasa nih. Bonusnya juga luar biasa ya.
Tanya di yang lain, fitur-fitur tersebut nggak ada yang di belum nih. Belum. Di Oppo termasuk, kalaupun ada, harganya lebih mahal. Lebih mahal, ya. Oppo termasuk nih paling keren. Jadi saya jadi pionir lagi untuk membuat fitur-fitur keren ya, di kameranya. PO-nya sampai tanggal 14 Agustus. Jadi setelah tanggal 15 kamu akan langsung dapatkan Reno 4 sekaligus hadiahnya. Oke. Okay. Iya, cukup bayar 200.000, betul. Miliki bonus senilai 1 juta ya. Dan nanti jadi pertama yang punya Oppo Reno 4. Segera pre-order di BJSL, kontak admin kami untuk warga Majalengka, datang aja ke Jalan Suha 24 Majalengka. Untuk luar kota bisa PO lewat aplikasi kita ya. Iya, betul, lewat aplikasi BJSL ya, bisa PO di sini. Oke, itu aja mungkin Kak Didi untuk video kali ini ya. Terima kasih buat sobat yang sudah nonton. Mohon untuk subscribe. Subscribe, jangan lupa ya. Like dan share juga konten-konten keren kita, sehingga banyak juga teman sobat yang tahu informasi ya, dari betul, kita. Mantap. Ketemu lagi di video berikutnya dengan saya Iskandar. Saya Didi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.